lalu di negara-negara barat. Dan ini juga dikatakan jadi pernah kesan pil pencegah hamil. So berhati-hati. Jikalau kita rasa tak apa, saya rumah sudah ada penapis air, tapi maka ikan pun kena berhati-hati tau. Nanti kita manusia pun kena juga. Okay? Pakai plasma. So pencerahan ini sangat-sangat bahaya. Ini saya rasa di luar pasaran sana anda tak pernah dengar ataupun tak pernah belajar pasal pencemaran sisa wadah. Ramai penjual ataupun jenama lain akan kata air alkali lah, air kami lebih hebat lah, ini lah, itulah, masuk plan bayaran yang sentar lah. Mereka tidak bagi anda informasi ataupun pengetahuan tentang pencemaran yang berlaku begitu serius di Malaysia ataupun di luar negara. Hanya di LN sahaja. Okay. So apakah cara penyelesaian yang berkesan? Jikalau kita tadi kata dahulu kan, bakteria, virus, chloroform, racun serangan itu dahulu. Jikalau rumah kita ada penapis air, sudah sangat canggih, betul tak? Sangat canggih dah, kita boleh menapiskan apa bahan yang membahayakan kita. Tapi itu dahulu penapisan cukup macam hari ini. Kalau kita kata kita buat bisnes kan, kita pakai handphone kan.